Halo sahabat salam tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyambung sambal pucuk nangkada, ya, entres nangkada. Gunakannya apa? Nangka. Ya. Ini nangka. Kita sambung dengan nangkada. Ini sambung dini, sahabat salam tani. Oke. Oke. Entres. Harus benar-benar tipis, lurus, ya. Kita masukkan. Ya, kita ikat dengan tali goni. Karena saya kebanyakan kalau sambung dini saya menggunakan tali ikatannya, yaitu tali karung goni, agar lebih mudah karena dia kecil. Tapi kalau mau kertas PE bisa juga, terserah sahabat salam petani. Setelah kita ikat seperti ini, kemudian kita sungkup. Halo sahabat salam tani, ini beberapa hasil sambung pucuk nangkada, ya. Nah, jadi tanda-tanda dia hidup, ya, dia bisa kita cek 1 minggu setelah penyambungan. Nah, ini usia 1 minggu, kira-kira 10 hari setelah penyambungan. Nah, kalau dia memang gagal, biasanya 1 minggu dia sudah mengering. Nah, tapi kalau ciri-ciri dia berhasil, dia 1 minggu dia masih hijau seperti ini. Nah, ini bahkan sudah mengeluarkan pucuk baru ini. Nah, ini insya Allah tanda-tanda sambung pucuk kita berhasil. Nah, kita bisa mengetahui 1 minggu setelah penyambungan. Kemudian menuju ke minggu kedua, dia akan tumbuh pucuk baru seperti ini. Oke, akan tumbuh pucuk baru. Setelah 1 bulan, dia akan
seperti ini. Oke, ini usia 1 bulan. Di bawah nangka ini nangkada ataupun sambung nangka biasa, nangka sama nangka, sama prosesnya sama seperti ini. Oke. Ini dia. Cuman ini masih rawan ya. Nanti tunggu hasil sambungan ini benar-benar menyatu. Baru kita, kalau ini sudah menyatu, baru nanti kita bisa tanam di lahan terbuka. Nah, ini memang sudah menyatu, tetapi ini masih rentan. Nanti tak ada binatang yang lewat, ini bisa saja lepas. Nah, idealnya tunggu sampai 3 bulan. Jadi seperti inilah proses sambung pucuk pada nangkada ataupun nangka. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bagi kawan-kawan yang sudah lama merequest sambung pucuk nangkada ini, saya mohon maaf, hari ini baru bisa saya posting. Nah, ini seperti inilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.